Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi soal isi pemain titipan dalam seleksi Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 tahun 2023. PSSI terus mengawal ketat proses seleksi Timnas U17 Indonesia yang dilakukan Bima, Sakti, dan kawan-kawan. Seperti diketahui, PSSI menggelar seleksi di 12 kota untuk menjaring kemampuan terbaik pemain muda Indonesia. Selain itu, tim pelatih juga telah memiliki kerangka skuad yang dibawa dari Timnas U16 Indonesia. Mereka sebagian besar merupakan pemain yang mengantarkan Indonesia menjuarai Piala AFF U16 tahun 2022. Kerangka tim sudah ada, dan ini menjadi tambahan ke kekurangan-kekurangan yang ada di dalam tim, kata pelatih Timnas U17, Bima Sakti, dikutip dari laman resmi PSSI. Isu pemain titipan merebak karena beberapa pilar Timnas U16 yang diberi garansi latihan khusus di Jakarta. Namun begitu, Bima Sakti menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam seleksi. Kita terapkan promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak, ujar Bima Sakti. Tidak ada garansi pula bagi pemain diaspora yang merumput di luar negeri. Tim pelatih tetap melakukan seleksi dan baru saja memulangkan 4 pemain diaspora. Mereka adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil Horito, dan Aaron Nathanang. Jadi, hanya tersisa nama Aaron Liam Suitela. Sementara Welber Halim Jardim belum menghadiri seleksi karena masih terikat dengan klub. Erick Thohir dalam kunjungannya ke beberapa lokasi seleksi juga menegaskan tidak ada unsur titipan dalam Timnas U17 Indonesia. Seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan. Kita memberikan sebesar-besarnya kesempatan kepada talenta yang ada, tegas Erick Thohir. Ia menjelaskan bahwa skuad U17 nantinya juga dipersiapkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kita serius mempersiapkan ini, tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 untuk 2025, ucap Erick Thohir. Kita tidak mungkin membentuk tim yang tangguh dengan program jangka pendek saja, ujarnya menambahkan. Piala Dunia U17 sendiri akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. PSSI menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Stadion untuk semifinal dan final Piala Dunia U17 di Surakarta. FIFA akan hadir akhir bulan mengecek seluruh fasilitas stadion yang diusulkan, pungkasnya.